ketemu lagi dengan saya John di channel John VFX. Hari ini saya mau berangkat ke lokasi syuting, tapi seperti biasa saya selalu sempatin untuk sarapan pagi karena sarapan pagi itu penting. Lihat sini sekarang nih. Nah, ini nasi gudeg Jogja. Kita makan dulu guys. Kacamatanya buka aja kali ya. Bisa makan pakai kacamata. Oke. Ini setiap hari sarapannya di sini. Gak pernah ke tempat lain. Kalau nggak kesini berarti nggak sarapan. Tapi usahain harus sarapan. Ini gudegnya guys. Ini gudegnya. Ini krecek, sambal. Ada tahunya juga nih, sama telurnya guys. Sebelum makan kita berdoa dulu guys. Saatnya makan. Nah, krecek ini lembut banget. Krecek yang lembut. Sambalnya pedes guys. Kenapa? Jadi kalau mau makan gudeg nggak perlu ke Jogja, sini nih. Ntar alamatnya sudah kita tahu ya. Di deskripsi nanti saya kasih alamatnya. Dekat banget sama lokasi syuting Orang Ketiga, lokasi syuting Dunia Terbalik, Cinta Suci, dekat banget sama sini. Jadi buat kalian yang lagi datang ke lokasi syuting Cinta Suci atau Orang Ketiga atau yang lain-lain, kalau lapar mampir sini, makan sini. Harganya juga murah guys, nggak perlu mahal-mahal. Malahan kalau beli di Jogja mahal malah. Telurnya kita belah. Bumbu telurnya itu kerasin sampai dalam. Jadi telur pinggang itu enak banget. Ya. Wah. Sama guys. Porsinya enggak terlalu banyak. Porsi sarapan cukup. Kalau kebanyakan kenyang. Entar susah lagi syuting. Ya kan? Cabenya guys. Cabe. Nggak dikusinin. Enak banget. Tapi selain nasi gudeg di sini juga ada sayur yang lain, ada gorengan juga, ada ayam goreng, ada ikan goreng. Cuman kalau warungnya saya lihat sih memang semuanya khususnya ke gudeg. Warung Jogja Ibu Adi. Tapi sayang guys, hari ini kita nggak ketemu Ibu Adi, ada bapaknya aja, ada Pak Adinya, nanti kita ajak ngobrol ya. Ini rasa gudeg ini manis, enak, tapi nggak terlalu manis. Kalau yang asli di Jogja manis banget, warnanya merah, lebih merah lagi karena tahu saya dia masaknya itu terus dipakainya gentong yang dari tanah, awet ya, tapi tanpa bahan pengawet ya, jadi pakainya pengawet alami. Receknya enak, minumnya teh. Jadi kalau makan gudeg sini saya saranin minumnya tehnya enak banget. Bukan teh celup biasa, pakai teh yang batang-batang gitu. Jadi kalau pakainya teh celup kurang enak guys. Enak banget. Dikit lagi. Dikit-dikit
Buat kalian yang lewat sini harus mampir. Ini lokasinya di Jalan Rada Rauri. Kalau kalian dari arah Cibubur Junction, kalian ke Rada Rauri lewatin apartemen Cibubur, terus adanya di sebelah kiri. Tanya juga orang pasti tahu. Dekat apa ya? Ntar saya alamat jelasnya saya kasih deh. Ambil guys. Las. Kalau lagi syuting itu, kalau akhir-akhir itu biasanya lasit. Kalau ini las suap guys. Jadi kalau pada saat syuting kita dengar ini lasit, woi udah seneng banget tuh. Berarti habis itu pulang. Nah kalau ini las suap, habis ini kita berangkat ke lokasi. Dan hari ini saya mau ada 5 pertanyaan untuk pemain orang ketiga. Pertanyaannya keren, jawabannya juga pasti keren. Ikuti terus ya. Minum teh dulu. Tehnya panas. Tuh ada batangnya tuh. Nggak kelihatan kan? Alhamdulillah. Oke guys, makan sudah selesai. Tapi saya belum bayar karena saya mau ngobrol dulu sama Pak Adi, pemilik warung ini. Sayang si Ibu Adinya nggak ada karena lagi ada acara apa tuh PKK kalau nggak salah. Karena Pak Adi ini dia Pak RT, jadi Bu RT pasti sibuk. Oke guys, kita ngobrol-ngobrol sama beliau ya. Halo Pak Adi. Halo. Halo. Pak Adi, udah berapa lama jualan di sini, Pak Adi? Nasi gudeg nih. Nasi gudeg kurang lebih saya buka dari tahun 2010. Wow, udah lama juga ya? Alhamdulillah. Itu apa namanya, yang masak siapa, Pak? Yang masak sebagian besar saya. Oh, Bapak yang masak ya? Ya, saya masak. Pagi ke pasar, setelah dari pasar kita masak. Ibu yang metikin sayurannya, saya yang masak. Jadi kita kerja sama selalu sama ibu. Awal mulanya gimana nih bisa jualan nasi gudeg? Apa memang Bapak punya menu khusus nasi gudeg atau gimana nih? Ya sebetulnya awalnya sih otodidak. Ya karena kita sering makan, makan, jadi kita kadang-kadang makan itu kita nanya bumbunya apa, ya kan gitu. Jadi kita tahu di situ. Sekalian juga kita pernah lihat-lihat buku, dari menu buku itu kita kembangkan, kita rasakan sendiri, pas dengan selera kita. Jadi memang aslinya dari Jogja ya, Pak ya? Ya, Jogja, cuman Jogjanya Jogja Gunung Kidul, Wonosari. Gunung Kidul. Ya. Berarti dataran tinggi, Pak. Dataran tinggi di Gunung Kidul. Nah, siapa aja yang pernah makan sini, Pak? Khususnya artis ya? Ya, kalau artis sebetulnya banyak sekali, cuman kita nggak apal namanya. Di antara lain adalah kayak Ucok Baba pernah makan juga. Apa Tora Sudiro pernah juga. Terus siapa itu? Ada Pak Polo itu pernah juga. Teh Omas, Teh Eli Gigi. Oh, Eli Sugigi. Ya, Eli Sugigi itu. Pernah makan sini ya, juga. Ya. Beberapa kali pernah mampir kemari. Terus pokoknya banyak, saya nggak hafal. Yang kurang ya, lebih di atas 10-an lah. Iya. Pernah makan di sini. Pak, kiat-kiat suksesnya apa, Pak? Bapak kan dari 2010 tadi bilang ya? Iya. 2010 sampai 2019 sekarang. Udah? Ya, kurang lebih udah banyak. 9 tahun lah. Nah itu kan mengalami pasang surut ya, Pak. Jualan namanya, jualan nggak selalu rame, kadang sepi. Nah, gimana tuh caranya Bapak bisa bertahan? Ya. Kita bagi sharing, biar nanti orang-orang yang nonton juga siapa tahu ada orang pedagang juga. Ya. Tahu gimana caranya nih supaya kita dagang bisa sukses, bisa bertahan, minimal bertahan lah. Ya untuk bertahan itu sebenarnya mudah, karena kita jangan terlalu ambisi untuk mencari keuntungannya besar, tapi bagaimana kita mensyukuri apa yang kita dapat. Berapapun yang kita dapat, ya itulah hasil kita hari ini. Jadi kita selalu bertahan dengan apa yang kita syukuri. Suka dukanya apa? Ya suka dukanya ya sukanya sih terus kalau kita banyak pelanggan, banyak yang makan. Tapi ya dukanya itu namanya pedagang di pinggir jalan itu selalu ada aja godaan. Ada orang yang pesan tapi tidak dibayar baru pergi. Ada yang
alasannya nanti ambil uang dulu tapi nggak balik, ada seperti itu ya, namanya resiko di pinggir jalan gitu kan. Iya. Kemarin saya dengar dari ibu juga katanya tempat kecurian ya Pak. Betul. Jadi kita itu dikecoh untuk pembeli itu, di saat kita bungkus ternyata orang itu lari ke belakang dan melihat tas di belakang ternyata di bawah. Jadi kuncinya kita harus sabar ya Pak? Harus sabar. Ya, menu pokok itu gudeg, krecek, bacem itu menu pokok. Dengan ayam serundeng, ada urap, ada ya untuk sayuran itu selalu bergantian kita sistem masak rumahan. Tapi yang wajib gudeg, krecek, bacem itu wajib. Yang lain serabutan. Oke guys, kita udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Adi. Sayang Ibu Adi nggak ada. Saya bilang tadi Ibu Adi lagi rapat kayaknya. Ibu Adi tuh Bu RT, karena Pak Adi Pak RT. Gitu guys. Jadi tadi udah banyak ngobrol suka dukanya Pak Adi, bagaimana dagang di sini dari 2010, gimana dia cara mempertahankan warung ini sampai detik ini masih berdiri di sini guys. Itu salah satu kunci suksesnya beliau yang bisa kalian pelajari juga, bahwa kita harus sabar katanya, karena orang dagang selalu enggak selalu rame, kadang ada sepi, suka dukanya juga kalau banyak pelanggan, dukanya juga ada guys. Jadi Pak Adi ini pernah kecurian belum lama ini juga, dia dikecoh sama salah satu pembeli yang dia pesan ibunya jualin, Pak Adinya suruh beli rokok, tahu-tahu orangnya ke belakang ngambil uang dan handphone di dalam tasnya. Jadi gini guys, mungkin Anda pelaku pencurian di sini nonton ini, awas kalau ketemu saya ini bukan siapa-siapa, tapi kalau ketemu saya awas, saya bawa ke sini, saya ajak makan sampai kenyang, habis itu saya bawa ke kantor polisi. Oke guys, saya udah nyampe di lokasi syuting orang ketiga. Hari ini syuting hari Jumat, mungkin besok Sabtu Minggu libur seperti biasa. Kalau masih ada stok kita akan libur Sabtu dan Minggu, jadi Senin mulai syuting lagi. Oke guys, nanti hari ini saya akan kasih pertanyaan. Saya punya beberapa pertanyaan untuk pemain orang ketiga. Siapa pemain yang bakal saya tanyain? Tonton terus John VFX. Jangan lupa di subscribe. Yang belum subscribe sekarang juga, pencet tombol merahnya, loncengnya nyalain. Kalau mau komentar, kalian bisa komentar di Instagram. Link Instagram ada di bawah. Terima kasih udah nonton video ini. Tonton terus John VFX karena banyak keseruan di balik layar.